Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak oseng buncis ya guys. Buncis sama wortel. Dikasih telur. Ini bahannya guys, udah aku siapin, udah aku cuci semua. Karena nggak ada waktu, jadi aku siapin dulu. Nah, ini bumbunya ya. Cabe diirisin kayak gini. Secukupnya guys ya. Sama brambang diiris tipis-tipis. Bawang. Nah, ini wortelnya diiris panjang-panjang lah. Ini buncis diirisin panjang-panjang menceng kayak gini, sama telur 2, ntar didadar ya. Nah ini guys, cara mudah dan simple ya. Nah sekarang mau dadar telur dulu ya guys ya. Mau goreng telur ya, dadar telur. Dipanasin dulu. Telurnya yang tadi 2 tuh dikocok ya. Terus didadar. Sedikit minyak guys, pendadar telur. Hancurin ya guys ya. Nah, telurnya kita cat tadi dihancurin. Terus
masukkan wortel dulu ya guys ya, biar empuk. Air ya guys, biasanya tuh cabe dibarengin sama tanah bawang, tapi takutnya nenek ya guys terbesar gitu. Tapi sedikit kecap manis ya guys. Thank you.
sudah siap dihidangkan ya. Soseng buncis sama wortel sama telur dadar. Bumbunya simple ya. Yang penting rasanya mantap. Jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip ya. Terima kasih. Nah, ini dia. Sudah siap dihidangkan, guys. Oseng buncis sama telur sama wortel ya.